Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar ilmu tafsir, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada bab keempat. Bab keempat. Ya, bab keempat yaitu tafsir surat pendek, yaitu surat Al-Kausar dan surat Al-Ma'un. Surat Al-Kausar dan surat Al-Ma'un. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang surat apa tuh, Al-Kafirun dan An-Nasr. Nah, di dalam surat Al-Kausar dan Al-Ma'un ini adalah tentang makanatul rasul wa ba'dus sifat al-munkari ba'dus sifatil munkiril ba'si. Tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW dan sifat al-munkir, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, kita lihat di sini tentang tafsir surat Al-Kausar dan tafsir surat Al-Ma'un. Kita lihat halaman 30 di sini. Kita baca wajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bidayatid da'wah min iza'il musyrikin wa inadihim wa kufrihim billah ma adkhala al-husni alal qalbi bisababi adami imanihim billah rabbil alamin hatta la mamata waladahu. Lihat di sini Rasulullah, ya, sebelum kita masuk ke dalam surat Al-Kausar dan surat Al-Ma'un, pembukanya adalah bahwasanya di sini jelaskan Rasulullah SAW langsung dihadapkan ketika berdakwah, ya, setelah diturunkan wahyu menjadi nabi dan menjadi rasul. Rasulullah berdakwah. Nah, pada awal berdakwah Rasulullah langsung dihadapkan dengan iza'ul musyrikin, yaitu gangguan atau kezaliman dari orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inadahum. Inadahum maksudnya penolakan mereka, wa kufrihim billah, dan kekafiran mereka terhadap Allah SWT. Ma adkhala al-husni al-qalbi, yang menjadikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedih. Bisa rabi adami imanihim, dengan sebab tidak berimannya mereka, maka ini membuat Nabi Muhammad SAW menjadi sedih. Tidak berimannya mereka kepada Allah Rabbal Alamin, padahal Allah SWT yang menciptakan mereka, menciptakan langit bumi, akan tapi mereka tidak beriman, maksudnya tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta lama mata waladuhu qala ba'dul kuffar anhu innahu abtar ay la yabqa lahu zakar wa kana Allah ta'ala yusalli nabiyahu bima yanzilu alaihi min ayil qur'anil karim atau min ayatil qur'anil karim mimma fihi bisyaratu binaslillahi. Lihat di sini. Nah, ini adalah asbabun nuzul. Pada hakikatnya ini adalah sebab nuzul surat Al-Kausar. Yang mana pada awal dakwah tadi Rasulullah sudah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah dicela, dicaci maki. Nah, sampai ketika meninggalnya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki. Jadi Nabi Muhammad itu kalau punya anak laki-laki semuanya meninggal, ya.
yang tersisa sampai menikah atau punya keturunan itu hanya anak-anak perempuan Nabi, seperti siapa? Fatimah, ya, Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya. Ummu Kulsum itu juga nanti akan meninggal, dan anak laki-laki Nabi ya seperti Qasim, Abdullah, ya, itu meninggal ya sebelum mereka dewasa. Nah, maka ketika anak Nabi Muhammad SAW meninggal, sebagian orang kufar mengatakan bahwasanya innahu abtar, Nabi Muhammad ini abtar, terputus. Terputus, abtar itu terputus. Maksudnya tidak akan ada anak laki-laki yang meneruskan keturunan Muhammad. Ya, jadi nasab itu kan dia ngikut kepada laki-laki. Ketika laki-lakinya enggak ada, maka kalau perempuan nanti dia ngikut kepada suaminya. Nah, maka di sini Rasulullah dikatakan abtar, bahwasanya tidak ada keturunan atau akan terpotong, la yabqalahu zakat, tidak ada anak laki-laki lagi. Wa kana Allah taala yusalli nabiyahu bima yanziluhu alaihi minal ayatil qur'anil karim mimma fihi bisaratu binasrillahi taala lidinihi wa ila'i kalimatihi. Dan Allah SWT pada hakikatnya la yusalli, ya, akan menolong nabinya dengan menurunkan apa? Dengan menurunkan ayat Quran Karim, ya. Jadi Allah, salah satu bentuk penolongan Allah terhadap Nabi Muhammad yaitu menurunkan ayat untuk membantah apa? Perkataan atau dakwaan orang-orang musyrik. Ya, jadi langsung dibantah oleh ayat. Seperti yang kemarin surat apa? Surat Al-Lahab, ya, itu bantahan untuk Abu Lahab dan seterusnya. Yaitu Allah menurunkan Al-Qur'an Karim mimma fihi minal bisyar binaslillah, yang mana di situ ada kabar gembira yaitu berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa bayanu anna akibatal hasanah lahu walittibaihi, ya, dan menjelaskan untuk selalu berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pamin jalik majaa fi suratil Kausar. Nah, diantaranya apa yang datang di dalam surat Al Kausar. Nah, berarti ini adalah asbabun nuzul dari surat Al Kausar. Tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah abtar, terputus. Maka dibantah oleh Allah SWT di dalam surat Al Kausar. Bibayani ma'atahu Allah Ta'ala li nabiyihi minal khair, ya, minal khair al-kathir alladhi minhu al-kawsar. Ya, di sini yang mana di dalam surat al-kawsar Allah menjelaskan bahwasanya Allah memberikan sesuatu atau hadiah, ya, atau karunia terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu kebaikan yang banyak, yaitu diantaranya adalah al-kawsar. Wa minhu zikrul hasanul lahu, dan di antara juga ada pujian-pujian Allah terhadap Nabi Muhammad. Wa hukmu ala a'daihi bil batri wa adam zikri, dan penghakiman terhadap musuh-musuhnya dengan menyebutkan bahwasanya yang terputus itu adalah musuh-musuh Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Fi suratil ma'un, tadi fi suratil kausar, kemudian di dalam surat Al-Ma'un, haddarallahu al-muslima min sifati al-zamimah allati hiya min sifati al-mukadzibin. Fadzakarahallahu dhamman laha wa mubinan su akibati ashabihi. Ya, di dalam surat Al-Ma'un Allah haddara, ya, mewanti-wanti atau mengancam orang yang beriman namun dia mempunyai sifat zamimah, ya, sifat yang tercela, yang terhina, alatihya min sifatil mukadzibin, yang mana sifat tercela ini adalah sifat orang-orang mukadzibin yang berbohong, yang berdusta. Fa dzakarallahu dzaman laha, maka Allah menyebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat yang tercela itu di dalam surat Al-Ma'un, ya, untuk mencela orang-orang agar mereka tidak
terus-terusan berada di dalam sifat tersebut wa mubinan, dan menjelaskan kerusakan atau kehancuran dari sifat tersebut. Nah, itu dia tadi asbab nuzul surat Al-Kausar, ya, karena Rasulullah dibilang abtar. Kemudian asbab nuzul surat Al-Ma'un, yaitu Allah ingin mengancam manusia dari agar tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'un. Jadi kita baca dulu di sini surat Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Lihat di sini halaman 31, ma'anil kalimat, makna-makna kalimat. Kita akan membahas tentang makna-makna kalimat yang ada di dalam surat Al-Kausar dan surat Al-Ma'un. Surat Al-Kausar, kalimat Al-Kausar di sini dari lafaz inna a'tayna kal-kausar. Jadi Al-Kausar itu adalah nahrun fil jannah a'tahu Allah taala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Kausar ini adalah nama dari sebuah sungai di surga nanti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, ya, diberikan beberapa hal oleh Allah SWT. Yang pertama apa? Telaga. Ya, telaga Nabi Muhammad. Itu haud. Telaga itu apa? Tempat perkumpulan air dari sungai, ya. Nah, haud ini, telaga Nabi Muhammad itu adanya di Padang Mahsyar sebelum orang-orang itu masuk ke surga. Dan haud ini airnya bersumber dari sungai Al-Kausar yang ada di surga. Paham ya? Di surga itu sungai Al-Kausar. Kemudian di Padang Mahsyar itu adalah haud telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana air haud ini bersumber dari sungai Al-Kausar. Maka nanti pada hari kiamat di Padang Mahsyar lagi panas-panasnya matahari mendekat, ya, sampai hanya beberapa milimeter saja. Nah, kemudian di situ Nabi Muhammad mempersilahkan umatnya untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ahlul bid'ah. Itu dia Al-Kausar. Kemudian inhar itu dari lafaz fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu adalah idbah al-adahi wa nahwiha. Yaitu menyembelih sesembelihan, ya, pastinya dengan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahwiha dan selainnya. Hah? Inhar menyembelih sesembelihan, ya, izbah atau atau sesembelihlah sesembelihan, sembelihlah sesembelihan. Satu kuisi bentar ya. Ya, jadi kita lanjutkan. Inhar itu artinya menyembelih sembelihan. Dan ini yang disyariatkan pada saat Idul Adha, ya, yaitu menyembelih sembelihan pastinya ditujukan kepada Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka dia termasuk kesyirikan. Kemudian al-yatima itu dari surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah yang menghardik anak-anak yatim atau meninggalkan anak-anak yatim.
Yatim yaitu adalah man mata abuhu, ya, anak yang meninggal ayahnya. Wa huwa dunal buluh, dan dia belum buluh, belum balik. Jadi anak yatim itu dibilang pas dia belum balik. Nah, ini baru anak yatim. Tapi kalau misalkan dia udah balik, udah lewat 15 tahun atau lewat 12 tahun, udah pipi basah, maka dia bukan dikatakan yatim lagi. Ya, karena dia udah berpikirnya udah bisa ngatur uang sendiri dan seterusnya. Itu dia anak kecil yang meninggal ayahnya, bukan ibunya, dan belum balik. Kemudian yahuddu wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yahuddu itu adalah yahussu, dan tidak pernah mengeluarkan. Yahussu ini memberikan atau mengeluarkan, tidak pernah berusaha untuk memberi makan orang miskin. Jadi orang miskin dibiarkan saja, sedangkan dia hartanya banyak. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ini ghafil. Ghafil itu lalai. Jadi misalkan dia salatnya masbuk, masbuk, masbuk setiap salat, atau ketiduran, ketiduran, ya. Atau enggak salat. Nah, ini dia namanya ghafilun, ya, lalai, sahun. Maka celakalah orang yang sholat. Kok celaka orang yang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana dia sholatnya lalai-lalai. Kok sholatnya semangat, tekun, ya, maka itu tidak celaka. Alladzina hum yura'un. Yang mana mereka yura'un. Ya, yura'un ya'maluna min ajli ayyarana si'amalihim. Amalahum. Ya, mereka beramal agar manusia melihat amalan mereka. Berarti ini namanya apa? Mereka beramal agar manusia melihat amal mereka, yaitu adalah riya. Riya ini adalah syirik asghar, syirik kecil, ya. Jika dia beramal untuk dilihat oleh manusia, dia termasuk syirik kecil. Tapi kalau dia beramal untuk manusia, maka syirik akbar. Tapi kalau beramal untuk dilihat manusia agar dia menjadi dilihat oleh, menjadi seorang hamba yang soleh, maka dia adalah syirik kecil. Nah, jika dia mau didengar, misalkan dia baca Quran, itu namanya sum'ah. Ajal banget tuh. Untuk mereka beramal untuk atau agar. Kemudian al-ma'un wa yamna'un al-ma'un. Ma'un itu ma yantafi bihi minal awani wa nahwiha ka'adawati tabakh wa ghairiha. Wa yamna'una itu yang mereka tidak, mereka menahan atau tidak memberikan al-ma'un. Ma'un ini seperti wadah makanan. Jadi mereka enggak mau memberikan makanan, ya, makanan, minuman dan seterusnya kepada orang-orang miskin atau anak-anak yatim. Ya. Ya, di sini al-ma'un adalah ma yantafi bihi minal awani, ya. Al-ma'un itu pada hakikatnya adalah apa yang dipakai dari bejana. Jadi maksudnya mereka tidak mau memberi bejana, ya, pastinya bejana berisi makanan. Mereka tidak mau memberikan makanan dan sebagainya. Ka'adawati tabakh wa ghairuha, seperti tempat-tempat masak, ya, atau panci-panci masak dan seterusnya. Maksudnya di sini bukan dia enggak mau memberikan panci atau wadah, tapi tidak mau memberikan makanan yang bersama wadah tersebut. Jadi dia pelit di sini al-ma'un. Nah, inilah sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Kautsar tadi adalah keutamaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fawaidnya besok aja, sekarang kita buka halaman 32.
tentang tafsir surat Al-Kausar dan tafsir surat Al-Ma'un. Nah, ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, di sini tadi kita hanya membahas tentang makna-makna kalimat. Sekarang kita membahas tentang tafsirnya secara keseluruhan. Tafsir suratul Kausar, suratul Kausar, tafsir dari surat Al-Kausar. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'taina kal-kausar. Ya. Ai diartikan apa? Sungguhnya kami memberimu apa? Sungai Al-Kausar. Ai an'amna ya an'amna alaika bi'ta'ikal kausar. Kami memberikan nikmat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu dengan memberikanmu apa? Apa tadi Al-Kausar? Sungai yang ada di surga. Wa huwa nahrun fil jannah. Itu ada sungai yang ada di surga. Jadi Rasulullah memiliki sungai dan memiliki telaga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga fasholli li rabbika wanhar, yaitu fashkur hadhi nikmah. Ketika Rasulullah telah diberikan Al-Kausar, fasholli li rabbika wanhar. Fashkur maksudnya bersyukur dari nikmat tersebut. Wa dzalika bi antakuna salataka wa dhabhika lillahi la li ahadin ghairi. Ya. Yaitu bersyukur dari nikmat tersebut ketika telah diberikan Al-Kausar, yaitu dengan salat dan menyembelih, yaitu menyembelih sembahan dari kata wanhar, ya. Yaitu hanya kepada Allah SWT, la li ahadin ghairah, tidak kepada satupun selain Allah SWT. Karena ini adalah ibadah. Jika fasoli atau wanhar ini diselewengkan, sholat atau menyembelih ini diselewengkan kepada selain Allah, maka dia masuk kepada kesyirikan. Kemudian Allah SWT juga berfirman, inna syani'aka. Maknanya adalah mubgiduka wal abtar ay maktu'u adzikar. Nah, inna syani'aka, barang siapa orang yang syani'aka atau mubgiduka, yang mencelamu atau tidak suka kepadamu, ya, mubgiduka itu yang membencimu. Sungguhnya orang yang membencimu itu wal abtar, dialah yang maktu uzikar, maksudnya keturunannya terputus, ya, keturunannya terputus atau tidak dikenal oleh orang. Tadi asbab nuzulnya bahwasanya Rasulullah yang dituduh sebagai abtar, yaitu keturunannya terputus karena anak laki-laki Rasulullah meninggal semua. Nah, maka di sini dibantah oleh Allah SWT dengan mengatakan bahwasanya yang membencinya itulah dia yang abtar, yaitu yang terputus, ya. Kalau tidak terputus keturunannya dengan memberikanmu, ya, kalau tidak terputus mungkin dia terputus dari rahmat Allah dan terputus dari hidayah Allah SWT di dunia. Itu dia dari tafsir surat Al-Kausar. Kemudian kita masuk kepada tafsir surat Al-Ma'un, yaitu Allah SWT berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu melihat mereka yang mendustakan agama. Alam ta halul ladzi yukadzibu biddin wa huwa al jaza al a'mal. Ya, di sini balasan, ya, di sini orang yang mendustakan agama, ya, maka kalian akan mengetahui keadaan orang yang mendustakan agama itu, yaitu wa huwa al jaza al a'mal, yaitu balasan sesuai dengan perbuatan mereka, ya.
mereka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sesuai dengan perbuatan mereka, dari mendustakan agama, menghardi anak yatim, tidak memberikan makan kepada orang miskin dan seterusnya. Fadzalika maksudnya itu adalah falladzi yukadzibu biddin, maka mereka itu yaitu yang mendustakan agama walladzi yad'ul yatim, mereka yang mendustakan agama itu sudah otomatis alladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak beragama yang mendustakan agama otomatis sifat pelitnya dan sifat kikirnya itu membesar ya. Wa huwa alladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim atau tidak mau peduli dengan anak yatim. Yadfa'uhu wa yamna'uhu min haqqihi ya bi'unufin wa syiddatin. Yang mana yad'ul yatim maksudnya adalah mereka menahan dan melarang anak yatim atau membatasi anak yatim dari hak-haknya. Ya, jadi harusnya anak yatim punya haknya malah diambil ya. Itulah dia alladzi yad'ul yatim wala yahuddu wala yahussu ghairah ya, dan dia tidak mau memberikan kepada selainnya ala ta'amil miskin, ala it'amil miskin, jadi dia tidak mau memberikan dan tidak mau memerintahkan orang-orang selainnya atau menyontohi, menasihati orang-orang sekitarnya untuk memberi makan orang miskin. Jadi dia tidak peduli. Jadi sudah mengambil hak anak yatim, membatasi anak yatim, kemudian tidak mau saling membantu orang miskin dan tidak mau memotivasi orang untuk membantu orang miskin. Wa huwa fakir alladzi la yajidu ma yakfihi. Miskin itu adalah orang fakir. Alladzi la yajid tola yajidu ma yakfihi, tidak mendapatkan kecukupannya. Jadi dia kerja tapi selalu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu dinamakan orang miskin. Fawailu, wail ini adalah nama wadin fil jahannam ya. Wail itu adalah nama lembah ya. Wadin itu lembah di neraka jahannam. Jadi kebalikannya, kalau Nabi tadi dapat sungai di surga, kalau orang yang yukadzibu biddin ya, kemudian dia tidak mau memberi makan anak yatim dan orang miskin, maka dia mendapat lembah di jahanam nanti. Nah, maka disambung lagi fawailu, maka lembah yang ada di jahanam itu lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Kok untuk orang-orang yang sholat? Alladzinahum ala sholatihim sahun, yang mana sahun itu lahun, ghafilun ya, yang mana mereka dalam sholatnya lalai dan bermalas-malasan. Ima bita'khiriha an waqtiha wa ima bitarkiha bil kulliyah. Ya, mereka malas-malasan atau lalai, baik itu dengan mengakhir-akhirkan ya, misalkan salat zuhur ya, dia pas mau asar salatnya, atau salat asar pas mau maghrib dan seterusnya, atau sebelum habis waktunya. Atau dengan tidak salat sama sekali. Ya, maka itu dia fawailu. Ya. Alladzi nahum yuraun, begitu juga mereka yang sholat tapi yuraun. Ya'maluna ta'at liyarahumun nas, yang mana mereka beramal ketaatan niatnya bukan untuk Allah akan tapi untuk dilihat manusia. Berarti ini masuk riya, syirik asghar. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka melarang atau membatasi untuk tidak, maksudnya mereka tidak mau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Wa yamna'u maksudnya mereka tidak mau memberikan al-i'aratu ma la taduru i'aratihi minal aniyah wa ghairiha, tidak mau memberikan makanan dan harta mereka, perabotan-perabotan mereka, yang mana itu tidak, padahal tidak memadaratkan mereka jika memberinya. Jadi mereka pelit, kikir maksudnya. Wa yamna'u nal ma'un. Itulah dia tadi dari tafsir surat Al-Kausar dan surat Al-Ma'un. Jadi tentang fadilah Nabi Muhammad di dalam surat Al-Kausar dan tentang ancaman orang-orang yang mendustakan agama, lalai sholat, dan pelit. Itu pada surat Al-Ma'un. Nah, itu dia tafsir surat Al-Kausar dan surat Al-Ma'un. Adapun faedahnya itu kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ya.
2 menit nih ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.